Unggahan pedangdut Denny Caknan beberapa waktu lalu membuat publik geger. Dalam unggahan tersebut, Denny memperlihatkan foto seorang wanita cantik yang belakangan diketahui bernama Bella Bonita. Wanita berambut hitam panjang itu ternyata wanita yang menjadi pasangan hidupnya saat ini. Dikutip dari unggahan akun Instagram gosip, @lambe_turah. Denny dan Bella disebut sudah melangsungkan akad nikah pada Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023 sekitar pukul 7 malam di Hotel The Sun, Madiun, Jawa Timur. Denny mengunggah dua buah foto Bella dengan salah satunya bergambar latar gedung-gedung pencakar langit di ibu kota. Tak hanya itu, Denny juga membuat kalimat puitis sebagai caption fotonya. Terbaru, dia mengunggah foto bareng Bella saat memamerkan cincin di jari manis mereka. Sosok Bella Bonita pun mencuri perhatian publik, terutama para penggemar Denny Caknan. Potret masa kecil Bella Bonita tampak begitu menggemaskan dengan rambut dikepang dua ke samping kanan dan kiri. Ia juga sadar kamera dengan tersenyum saat posenya diabadikan. Penampilan Bella saat kecil pun berhasil membuat pangling netizen karena dianggap berbeda. Potret Bella Bonita saat masih duduk di bangku SMA juga jadi perhatian. Bella terlihat cantik mengenakan kostum bak ratu dengan mahkota di kepalanya bersama temannya. Bella Bonita juga pernah menjadi duta wisata kota Madiun di tahun 2015 silam. Tampak dalam foto ia memakai baju batik berwarna merah bersama rekannya. Sebelum terkenal seperti sekarang, penampilan Bella terlihat polos tanpa riasan makeup dengan pakaian sederhana. Memakai kaos dan celana pendek, wajah cantik Bella Bonita sudah terlihat sejak dulu. Tak heran jika Bella langganan menjadi model dan muse mua karena paras cantiknya.